Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua, dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan ya pada teman-teman semua. Sebelum kita mengoperasikan unit ya, harapannya kita harus mengecek dulu kondisi-kondisi unit ya, agar kita pastikan semuanya aman. Oke, apa saja yang perlu dicek ya teman-teman ya, jangan lupa ikuti terus videonya sampai selesai agar kalian lebih paham ya nanti apa saja yang dicek, agar kita dalam mengemudi ya unit dalam keadaan aman, tidak ada kendala atau trouble ya. Oke kawan, yang pertama kita lihat dulu, cek di bagian kap depan ya. Di bagian kap depan ini untuk Scania kita tarik ya. Kalau ngelok, locknya di sebelah kanan pintu ya. Kita tidak detail aja, untuk pengecekan. Mungkin nanti lain waktu bisa detail ya untuk pengecekannya. Di sini saya kasih tahu saja letak-letaknya ya, agar tidak kepanjangan videonya. Oke teman, di sini ya, ini adalah oli engine ya, oli engine. Kita cek di levelnya ya, antara maksimal dan low ya. Di antara tengah-tengahnya, pastikan oli di posisi aman ya, levelnya aman seperti itu. Kita cek. Jika kurang, nanti dibuka di sini, ditambah olinya, oli engine ya, untuk penambahnya di sini. Kemudian di sini adalah untuk pengecekan oli steering. Kita buka sama, di sana ada distiknya. Kita pastikan di jarum distiknya kita posisi antara low dan high ya. Oke, seperti itu. Ini untuk pengecekan oli engine ya. Kemudian di sini oli steering. Kemudian di sini lagi menginjak ke sini, kita pastikan ya sok-sok ini aman ya. Tidak ada yang patah seperti itu. Kemudian di sini ada filter AC ya, filter AC. Kalau kotor kita bisa bersihkan dengan cara membukanya ya. Di sini kita lepas filternya ya, untuk filternya ini bisa dilepas kawan ya. Ya, filter dilepas, nanti kita bersihkan dengan cara menggunakan angin yang ada di unit, maupun pakai kompresor bisa, atau pakai kita bersihkan pakai majun ya kawan. Nanti kita praktekkan lain kali ya cara membersihkan ini. Kemudian di sini ada sub tank air radiator untuk mengecek air radiator levelnya ya, antara minimal dan maksimal ya. Kita pastikan posisi di tengah-tengah. Jika kondisi unit masih panas, jangan sampai kita buka dengan langsung ya, kita pelan-pelan, harapannya udara yang terkandung di dalamnya itu sudah keluar semua ya. Kemudian baru kita membuka bul ya, seperti itu. Kemudian di sini ada oli klat ya, oli klat ya, untuk pengecekannya di sini ya. Ini untuk di sini, nanti kalian bisa lihat sendiri biar jelasnya ya. Di sini saya kasih tahu saja tidak sedetail mungkin agar tidak kepanjangan videonya teman-teman. Kemudian di sini ada gearbox steering. Gearbox steering ini ya, biasanya kalau tidak normal itu ada rembesan oli ya kan ya. Jadi sealnya sini itu ada yang rembes. Kita pastikan tidak ada kebocoran ya, agar dalam pengendalian steering itu aman. Itu yang paling penting ya, untuk steering kita pastikan aman dulu. Oke, itu aja dulu. Kemudian kita menginjak ke belakang ya, depan. Di depan bagian bawah ya. Ya, di sini untuk pengecekan spring ya. Spring pastikan tidak ada yang patah, tidak ada retak, tidak ada patah ya. Kemudian U-ball-nya itu untuk spring, pengikat springnya itu, untuk nanapnya tidak lepas ya kawan, kita cek. Dan oli tidak ada yang menetes di oil pan ini ya, ya kan, biar untuk oil pan, untuk pembuangannya ini tidak ada yang menetes oli engine-nya, pastikan sudah rapat semua. Oke teman, kita lanjut ke belakang. Nah, ini di samping kiri di bawah pintu di sini ada sub tank ya,
di sini juga untuk wiper, untuk pengisian air wiper di sini ya kawan, di sebelah kiri tangga ketika kita mau menaiki. Kemudian ke belakang kita cek, yaitu nat-nat di tire atau velg. Di sini pastikan tidak ada yang kendor ya, aman. Kemudian di sini, nah ini adalah namanya water separator ya, digunakan untuk memisahkan antara bahan bakar dan air. Jika ada kandungan air di sini, nanti kita buka di bawah. Oke kawan, sini baterai ya. Kemudian ini oli hidrolik ya, oli hidrolik tangki. Di sini kita bisa cek levelnya juga. Di sana oli hidroliknya ya. Dan di sini adalah pre-cleaner ya. Oke kawan. Dan air cleaner untuk penyaringan udara yang masuk ke ruang pembakaran. Ya, jelas ya kawan ya. Kemudian ke belakang lagi ya, di sini ada reservoir tank ya, untuk penyimpanan udara ya, yang digunakan untuk sistem pengereman ya, ataupun sistem yang lainnya. Di sini ada tarikan ya, ini fungsinya untuk membuang kandungan air yang ada di reservoir tank ini. Caranya gimana, kita tarik aja. Ini gunanya bisa untuk membersihkan filter AC tadi kawan ya. Jadi filter AC tadi buat bawa ke sini kita ya. Di sini kalau ada kandungan airnya nanti akan keluar lewat sini. Oke, di bawah sini. Kemudian di sini ada gearbox transmisi ya, di sini. Dilihat rupanya tidak ada rembesan-rembesan ya. Nah, kemudian PTO di sini juga aman. Kemudian ini propeller sub ya, propeller sub ini untuk pengamannya, harapannya ada ya. Ini tujuannya kalau propeller sub ini lepas tidak jatuh ke bawah, untuk sebagai safety pengaman ya. Kemudian diferensialnya ya di bawah sana, harapnya aman semua ya kawan. Kita harus cek kondisi-kondisi mana yang tidak aman, harus kita pastikan dulu sebelum kita mengoperasikan unit kawan. Oke, ini sama ya. Di sini sama tabung udara atau reservoir tank ya, untuk pembuangan kandungan air ya. Di dalamnya kita bisa tarik sama seperti tadi ya. Kemudian ke belakang lagi, ini adalah tire atau ban ya. Kita pastikan tidak ada yang bocor. Kalau kita lihat ya, itu tidak kelihatan. Kita pakai cara manual saja ya, bisa dengan kita tendang. Ya, tendang. Kalau udaranya habis pasti akan beda. Kemudian spring ya. Kemudian spring belakang ini dipastikan tidak ada yang patah ya. Untuk penghitungan spring sendiri di belakang diurutkan dari yang paling panjang dari bawah ya. Paham ya kawan ya? Oke. Kita lanjut lagi ke belakang. Lihat ya, di sini ada chamber brake ya. Chamber brake ini digunakan untuk sistem pengereman ya, mengubah tenaga udara menjadi tenaga gerak di sini ya, untuk menggerakkan sistem pengereman ya. Ya, di sini pengeremannya menggunakan chamber brake ya, untuk menggerakkan leaning brake nya seperti itu. Jadi ini ada dua di belakang, jadi semuanya ini ada, di depan juga ada ya, seperti ini. Oke kawan, paham ya, mudah. Sama di samping. Terus kita lihat ke depan lagi. Oke, di sini ada tangki fuel ya. Tangki fuelnya untuk Scania ini berkapasitas 300 liter ya. Dan di sini ada apar. Kemudian di sini ada yang menanyakan ini apa ya. Di sini emergency stop ya. Emergency stop ya. Ini untuk memutuskan semua arus pada unit. Jadi ini akan mati unit kalau kita aktifkan. Kemudian ini lockout ya, lockout. Lockout ini untuk mematikan arus di untuk starternya ya. Jadi untuk arus starternya ada yang dimatikan. Kemudian ini kalau emergency stop semua arus dimatikan. Ya, di sini muffler ya. Di bawah ini muffler ya kan. Di bawah ini ada muffler ya. Muffler ini digunakan untuk meredam suara ya, kemudian meredam percikan api dari pembakaran yang dikeluarkan ya. Nanti akan diredam sini, kemudian akan dikeluarkan ke lewat exhaust pipe. Nah, exhaust pipe ini sana.
Oh ya kan? Kemudian itu silinder root ya, silinder root dam di situ, pastikan aman ya. Oke, sangat mudah sekali kan ya. Mungkin poin pokoknya hanya itu ya. Yang di depan tadi harapnya teman-teman bisa memahami semua. Kalau sudah kita tutup, untuk menutupnya kita tinggal tarik saja. Oke, seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua ya. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman agar teman-teman juga bisa memahami kan, seperti itu ya. Oke, jangan lupa di subscribe ya, dibagikan ke teman-teman, kemudian di like ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.